adalah mantap. Satu kata untuk pelatihan ini, seru dan mengasihkan. Training ini dahsyat sekali. Keren. Satu kata tentang training ini, greget. Training ini sangat luar biasa. Training ini terstruktur. Proses bisnisnya cukup memuaskan. Saya menganjurkan untuk teman-teman yang belum ikut dalam pelatihan ini supaya kemudian harinya akan mendaftarkan di acara ini, karena pelatihan ini membuat kita semakin dibekali untuk mengerti divisi-divisi di setiap perusahaan, dan juga teman-teman bisa mengupgrade dirinya dan membekali dirinya untuk siap di dunia nyatanya. Saya Muhammad Yusuf Ibrahim, saya adalah mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Jadi sebelum saya mengetahui bagaimana proses bisnis sebelumnya, saya berpikir bahwa proses bisnis itu harus selalu mengejar profit, selalu harus sales yang banyak, harus beli yang murah atau lain-lainnya. Tapi ternyata semua itu hanya sebagian kecilnya saja. Ternyata kita perlu ada sebuah leadership, komunikasi, kejujuran, integrasi, dan itu semua kita bisa dapat dalam training seperti ini. Buat kalian yang belum mengalami ini, belum tahu dan ingin tahu, ingin sukses, kalian patut coba training ini agar di kemudian hari tidak menyesal dan memiliki bekal yang banyak untuk menjadi seorang sukses. Untuk bekerja nanti juga Anda bisa lebih banyak pengetahuan dan bisa disayang bos Anda. Nama saya Aribo Wijaya, saya dari ISTN. Mengenai proses bisnis ini, luar biasa. Tentang proses bisnis, sebenarnya saya belum banyak mengenal sama sekali. Ya, walaupun ketika saya sudah tahu, rupanya saya sudah melakukannya, tapi memang untuk nama-namanya sendiri atau secara detail, saya memang masih banyak yang belum tahu. Ini adalah bekal utama saya untuk melakukan sebuah bisnis baru. Jadi, ini adalah modal utama atau juga untuk membuat sebuah perusahaan baru. Nama saya Joshua, saya dari Universitas Tarumanegara, tepatnya jurusan desain. Satu kata untuk pelatihan ini, seru dan mengasihkan. Saya jujur belum tahu, soalnya saya kan basicnya di desain, jadi saya nggak ngerti sama sekali tentang bisnis. Tapi setelah mengikuti pelatihan ini, saya mulai ada gambar sedikit gimana itu bisnis berjalan dan juga siklusnya. Bagi yang sebelum mau bekerja, kayaknya harus dicoba deh, karena nggak rugi, sangat menguntungkan malah. Malah nanti bakal terasa kayak terlalu singkat untuk waktu 2 minggu. Nama saya Arya Rinaldo, asal dari Gunadarma University, jurusan manajemen. Sebelumnya saya tidak tahu tentang training proses bisnis ini, tapi semenjak saya mulai masuk ke training proses bisnis ini, saya sudah mulai mengetahui apa itu HRD, bagaimana kerjanya, marketing, lalu purchase and stock, dan satu lagi yang tidak terpenting itu accounting. Teman-teman, untuk yang pengangguran maupun yang sedang kuliah ataupun yang baru lulusan SMA, SMK, itu harus dan wajib mengikuti training ini, karena training ini bukan cuma training teori, tapi melainkan real praktek yang sesungguhnya, dan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nama saya Nurul, saya adalah seorang lulusan dari suatu universitas di daerah Jakarta. Saat ini saya sedang mencari pekerjaan dan saya telah mengikuti training dengan INAPEN ini, dan training ini sangat luar biasa. Untuk teman-teman yang belum pernah mengikuti pelatihan bisnis ini, saya sangat menyarankan sekali untuk teman-teman mengikuti pelatihan ini, karena untuk bekal teman-teman
apa itu nanti tujuannya untuk membuka suatu usaha atau masuk ke dunia kerja, itu akan menambahkan suatu nilai yang sangat penting untuk teman-teman sendiri, seperti menambah soft skill dan hard skill untuk diri kalian masing-masing. Nama saya Fahri Ilmawandi dari jurusan Sistem Informasi di Institut Sains dan Teknologi Nasional. Sebelum mengikuti bisnis atau pelatihan ini, saya belum terlalu tahu banyak tentang apa itu bisnis, bagaimana proses bisnisnya sendiri, hanya dengar-dengar saja, jadi tidak tahu secara real nyatanya seperti apa. Ya, setelah mengikuti proses bisnis ini, langkah kedepannya yang akan saya lakukan pertama, yaitu mencoba dulu untuk terjun di dunia bisnis ini sebagai pekerja atau sebagai karyawan, di mana dalam proses ini saya ingin menambah lebih pengetahuan dan pengalaman saya di dunia kerja. Saya harus menerapkan apa saja yang saya dapat dari proses bisnis ini, dan langkah selanjutnya saya punya gambar untuk membuka bisnis sendiri. Dan memang dari sebelum pelatihan ini saya sudah ada rencana untuk membuka bisnis sendiri, dan dari proses bisnis ini saya mempunyai bekal yang sangat banyak sekali. Nama saya Tete Sumiati, saya tinggal di Cibinong. Pekerjaan saya ada ibu rumah tangga biasa, tapi yang sukanya bisnis. Saya masuk training ini, yang tidak tahu sama sekali tentang trainingnya, saya dijerumuskan oleh teman, dan teman pun tidak ngasih tahu apa itu training ini, dan saya benar-benar buta, dan saya sebagai ibu rumah tangga yang gaptek, tidak ngerti tentang IT, tapi dengan training ini, saya berterima kasih sekali dengan teman saya bisa tahu dengan namanya IT, terus saya bisa tahu sebuah perusahaan itu, kalau emang mau bagus dan lancar, ternyata harus bagus dari accounting-nya, harus processing-nya juga bagus, terus marketing-nya juga dan HRD-nya. Ternyata training ini sangat-sangat memotivasi kali saya. Saya jadi tahu tentang bagaimana bisnis ini berjalan dengan lancar dan baik. Dasar. Nama saya Jocelyn Mintar Nadir. Saya adalah mahasiswa akuntansi Universitas Indonesia 2012, jurusan akuntansi. Sebelumnya saya memang sudah pernah magang di beberapa perusahaan. Hanya saja magang-magang yang telah saya lalui itu berhubungan dengan semuanya jurusan saya, yaitu akuntansi. Jadi saya kurang mengerti bagaimana bagian purchasing, bagian HR, bagian marketing. Tapi di training ini saya mendapatkan hal-hal tersebut. Saya dibukakan tentang divisi-divisi lain yang mungkin sebelumnya ketika saya magang itu tidak pernah saya alami. Halo, nama saya Gracila Rizky Barutariga. Saya dari Institut Pertanian Bogor. Saya mengikuti acara IBS ini untuk meningkatkan kemampuan saya, juga pengetahuan saya mengenai siklus bisnis yang ada di sebuah perusahaan, di mana di sini saya ditempatkan di 4 siklus yang berbeda, di 4 departemen yang berbeda, sehingga saya mengetahui bagaimana bayangan dari setiap divisinya pada saat nanti saya mungkin bekerja atau mengelola suatu bisnis atau usaha. Lalu untuk pengalaman saya selama mengikuti pelatihan ini, awalnya saya masih bingung dan tidak terbayang seperti apa, tapi setelah menjalaninya selama kurang lebih 10 hari, saya semakin mengerti satu persatu siklus di setiap divisi. Lalu juga saya dibentuk juga dalam jabatan, pernah menjadi sebagai head, lalu juga sebagai staff. Itu membuat saya juga mengerti untuk posisi masing-masingnya, bagaimana mengelola satu tim dalam satu divisi, lalu juga berkoordinasi dengan divisi-divisi yang lainnya. Lalu untuk teman-teman yang lain, saya juga ingin mengajak teman-teman yang lain untuk juga ikut dalam acara atau pelatihan ini, sehingga juga pengalaman saya dapatkan bisa juga teman-teman alami nantinya setelah mengikuti pelatihan ini. Saya juga berterima kasih untuk tuan rumah Universitas Indonesia yang sudah memfasilitasi tempat untuk kami sama-sama berlatih di sini, begitu juga terkhusus untuk PT Inapel yang sudah mengadakan acara ini, sehingga kami punya pengalaman lebih dibandingkan mungkin dengan pelatihan-pelatihan yang lain yang tidak berbasis learning by doing. Begitu juga untuk semua fasilitator yang sudah mendampingi kami selama pelatihan ini, kami mengucapkan terima kasih. Jadi Anda kan masih, maksud saya, Anda kan masih jujur, ya. Saya menghargai kejujuran. Artinya mendisclose maksudnya, yang kami bisa bertanggung jawabkan dalam laporan keuangan baik neraca atau rugi,
khusus yang untuk laut-laut ini adalah sampai income from operation misalnya. Jangan membanggakan 100 jutanya itu, bukan asal ada. Kejujuran itu loh yang saya butuhkan. Sebenarnya tadi saya belum ada percobaan, maksudnya saya baru baca data, hanya membacakan datanya dulu. Tadi kan ada penjelasan itu, soalnya tadi agak buruk juga bro. Ya kalau tadi saya mohon maaf. Kan saya nggak mau dengan excuse. No, don't excuse. Pokoknya nanti begitu ada kerja, don't excuse. Saya mau mengecek keberadaannya tidak bisa ditukar, sehingga saya mengusulkan dalam bentuk adjustment ke direksi. Kan biar direksi memutusin. Tapi kalau Anda nggak disebut di depan, kemudian cerita itu kan... Ya kita... itu tadi itu kesalahan saya karena tidak langsung mendisclose. Ya. Karena kita melihat ada inkonsistensi kan? Iya. Dan Anda tidak menyebutkan itu sebagai inkonsistensi. Itu aja. Namun saya usulan dari saya untuk kedepannya kalau misalnya Anda menemukan seperti itu dalam pekerjaan. Jadi saya rasa kalau untuk laporan keuangan ini, saran dari saya, perlu ada audit lagi, jadi ada tim audit yang mengauditnya, sehingga kita dari tim finance dan accounting bisa mengetahui apa yang salah dari kita seperti itu. Jangan nyalain orang lain. Ya, jadi saya sendiri tadi akhirnya minta maaf karena sudah ditemukan ada beberapa kejanggalan yang saya sendiri belum memiliki kapasitas memperbaiki kesalahan. Yang mengapun ya? Tidak di direct. Karena nggak boleh kalau begini. Persentase salesnya yaitu pencapaian kami untuk keseluruhannya amannya mencapai 61% dan sisa target kami 39% dari target yang ditentukan oleh perusahaan. Total net berikutnya adalah ada 70.445.810. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan laporan dari Pak Kusales. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya konglomerasi bisnis jadinya kan, kalau saya punya bisnis kayak gini, saya terus agak pusing. Kenapa? Karena hotel sendiri itu harus Anda pisahkan sendiri, jadi satu grup. Dia penjualannya adalah jasa kan, jadi kita ekspektasi room nights di situ. Sementara kalau gift, Anda harus semua gift semua sendiri nih. Karena gift itu dia one shot kan. Nah, terus kemudian Anda jualan jasa lagi, event organizer, betul nggak? Ada wedding organizer, nama kebilan organizer. Itu dipisahkan lagi sendiri. Terus kemudian Happy Mart, Anda masuk ke retail kan. Kemudian office technology itu Anda masuk ke consulting kan, IT. Nah, kemudian canggih office supplies, Anda masuk ke office supplies. Total revenue Anda berapa? Total sales? Total salesnya itu 551.000. Ada di mana? Di sini. Di mana itu? Itu persentase. Dan ketika nggak tercapai 60% sekian, kan ngomong pencapaiannya 61% kan? 61% dari berapa? Berapa? Dari 900 juta. Coba berapa? Kalikan. Ini pencapaian berapa? 500 juta. Ya. Tulisannya ketik lah. Iya. Yang tercapai itu ini. Karena hati-hati main pie chart, bar chart itu kalau salah malah orang yang baca loss. Jadi 551 sekian ya? Iya. Nah itu sinkron kalau itu. Tapi mbaknya waktu presentasi kan beda, langsung tiba-tiba kena profit. Iya, 70 juta. Customer yang itu minta buru-buru kan. Jadi mungkin bagian sales sama marketing yang ngurusin customer yang lain, kita juga kerja sih ngurusin barang-barang yang lain. Terus tiba-tiba jadi saking banyaknya pembelian barang, terus jadi kan kita juga ke supply-nya kita juga harus negosiasi. Misalkan tadinya kita udah beli jam dinding, terus tiba-tiba kita harus beli jam dinding lagi. Padahal yang kemarin aja jam dindingnya baru bayar, belum payment-nya aja, sisa tagihannya belum bayar. Terus kalau misalkan purchase-nya itu kan harus konfirmasi juga ke accounting untuk pembayaran. Nah bagian accounting itu juga kan mereka juga nggak mau apa sembarangan bayar kan, mereka itu pengennya uang ada pemasukan dulu, terus sisa tagihannya dibayarkan lagi, nah terus kita baru bisa mesen lagi. Jadi kalau misalnya saya jualan ke Anda 100.000 jam, terus Anda bayar DP-nya, kebijakan Anda berapa? Biasanya 50%. 50%? Iya. Kemudian 50% sisanya kapan dibayar? 50% sisa pembayarannya setelah barangnya datang.
Jadi barang datang besok langsung transaksi? Iya, transaksi pelunasan sisa tagihan. Bisa nggak dinegosiasi bulan? Kalau misalkan itu biasanya saya belum pernah sih negosiasi sisa tagihan. Tapi biasanya saya negosiasi minta down payment-nya harus diturunin. Biasanya dari beberapa supplier itu ada yang turunnya sampai 40%. Jadi harusnya kan tadinya 50%. Alasan mereka nggak menurunin apa? Alasan mereka nggak menurunin itu ada yang beberapa karena terlambat pembayaran, jadi dia nggak menurunin DP-nya. Siapa terlambat pembayaran? Dari pihak MJ Merchandise. Ya, dari accounting-nya ya? Solusinya iya. Apa jadinya? Solusinya... Saran Anda untuk perbaikan-perbaikan. Karena saya terus sih pengen kalau di ada itu dia bisa beli murah banget, bayarnya kalau bisa 3 bulan. Iya. Ya benar, perusahaan saya bayar 3 bulan. Memang begitu, akhirnya gak usah modal. 3 bulan kita udah bayar, tapi maksimum 3 bulan. Ini ada, kita suruh bayar 50%, terus kemudian begitu barang datang kita suruh lunasin, padahal si customer kita belum tentu bayar. Iya. Ya kan kita cash trap dong di situ berantakan. Iya. Karena kalau misalkan untuk perbedaannya sih ke depannya sebelum bagian purchasing membeli barang, seharusnya dari pihak sales sama marketing itu mereka udah dapat DP dari si customer-nya. Jadi nanti kalau misalkan barangnya udah datang, kalau bisa sales sama marketingnya juga langsung lagi sisa tagihan. Yang Anda sampaikan ini kan simptom sebenarnya kan? Apa simptomnya gitu, Anda pengen ngurangin jumlah stok, Anda pengen ngurangin, tapi kan caranya Anda nggak kasih tahu ke kita gitu. Sementara yang tadi saya bicarakan caranya kan, jadi presentasi caranya mungkin apa yang usulan Anda supaya nanti direksi memutuskan gitu, oke mulai sekarang apapun yang terjadi supplier kita bayar 60 hari whatever, jadi nggak usah seperti itu gitu. Karena Anda udah mulai kasih tahu nih cara pengennya, targetnya ini, tapi caranya Anda belum jelaskan. Sementara kita nggak tahu di lapangan seperti apa.